Presiden Jokowi akan disuntik vaksin COVID-19 pada pekan depan, tepatnya Rabu 13 Januari 2021. Mekanisme tata cara vaksinasi kepada Jokowi akan dibahas pada Jumat 8 Januari mendatang. Dilansir oleh Tribunnews.com pada Selasa 5 Januari 2021, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, mekanisme vaksinasi kepada Presiden harus dibahas lantaran tidak bisa sembarangan, termasuk menentukan siapa saja yang akan mendampingi Presiden dalam vaksinasi nantinya. Proses imunisasi vaksin COVID-19 kepada Presiden, menurut Heru, nantinya akan disaksikan oleh masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat juga bersemangat untuk ikut vaksinasi. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi akan disuntik vaksin COVID-19 pada 13 Januari 2021 mendatang. Vaksinasi kepada Presiden nantinya menjadi penanda dimulainya program imunisasi vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Setelah Presiden, penyuntikan vaksin kemudian akan dilakukan di daerah, sehingga Mendagri meminta kepala daerah untuk turut serta memastikan dan hadir langsung dalam proses penyuntikan vaksin. Mendagri juga meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis itu, sehingga program vaksinasi dapat berjalan lancar sesuai rencana yang telah disiapkan. Demikian Tribunnews update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!